jadual BRI Liga 1 pekan ke-13. 18 November pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat mempertemukan Persita Tangerang berhadapan dengan Bayangkara FC. 18 November pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat mempertemukan Tira Persikabo versus PSIS Semarang. Dilanjutkan pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat mempertemukan Borneo FC berhadapan dengan Persipura Jayapura. Kemudian dilanjutkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat mempertemukan PSM Makassar berhadapan dengan PSS Sleman. Pada 19 November 2021 pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat mempertemukan Barito Putra berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh. Kemudian pada pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat mempertemukan Persik Kediri berhadapan dengan Arema FC. Kemudian pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat mempertemukan Bali United berhadapan dengan Persela Lamongan. Kemudian pada 20 November 2021 mempertemukan Persebaya Surabaya versus Madura United pada pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dilanjutkan dengan laga Persib Bandung versus Persija Jakarta pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut ini adalah klasemen sementara BRI Liga 1 2021 hingga pekan ke-12. Di peringkat pertama ada Bayangkara FC dengan 28 poin. Di peringkat kedua ada Persib Bandung dengan 25 poin. Di peringkat ketiga ada Arema FC dengan 20 poin. Di peringkat keempat ada PSIS Semarang dengan 19 poin. Dan di peringkat kelima ada Bali United dengan 19 poin. Sementara itu, untuk peringkat 14 ada Madura United dengan 11 poin. Di peringkat 15 ada Persik Kediri dengan 10 poin. Di peringkat ke-16 ada Barito Putra dengan 9 poin. Dan di peringkat 17 ada Persiraja Aceh dengan 5 poin. Dan di peringkat 18 ada Persipura Jayapura dengan 5 poin. Berikut ini adalah daftar top skor sementara. Di peringkat pertama ada Yusuf Al-Zezari dari Persik Kediri sudah menciptakan 8 gol. Di peringkat kedua ada Edwasel dari Bayangkara Solo dengan 7 gol. Di peringkat ketiga ada Marco Simic dari Persija Jakarta dengan 7 gol. Sementara untuk top assist masih dipimpin oleh M. Rivaldi dari Persiraja Aceh dengan 4 assist. Terima kasih telah selalu menyaksikan Dau Channel Liga 1 2021. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Salam olahraga!